Sebuah mobil Suzuki R3 warna putih dengan nomor polisi L1334ZF terperosok sungai yang berada di komplek Ruko Jalan Patimura, Surabaya. Pengemudi yang bernama Marnomo warga Simo Pomahan Baru Gang 3, Surabaya, meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. Awalnya, Marnomo hendak memarkir mobil Suzuki R3 itu, namun tiba-tiba mobil melaju mundur ke arah sungai. Dari pengakuan rekan kerja korban, pada saat mobil mundur pembatas parkiran sama sekali tidak jelas, mundur langsung jatuh ke sungai. Informasinya seperti itu. Informasi dari Polsek, korban meninggal. Kata anggota unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya, Aibtu Simamora. Farisal Tito, jatimno.com.